Hai Tambalut Ngawitan sana, jumpa lagi di tempat yang sama, lokasi yang sama di ladang mama saya. Jadi kami baru balik dari pergi cabut kacang, sedikit sudah kami balik dulu untuk makan. Ini untuk alas perut kami ada di mama saya ambil tadi, jadi jemput makan. Kalau kamu nampak yang video sebelumnya, ada yang kena ambil bapak itu, tidak tahu lah kalau tempat orang lain apa nama dia, tapi kalau tempat kami nama dia batad, kira macam honeydew kampung, tembikai susu bersih kampung. Tapi tidak tahu lah kalau di Menanjung nih adakah tidak? Coba kamu komen di bawah, adakah? Ada mungkin kan? Tapi saya tidak nampak. Sudah. Kalau yang masak panas sudah. Kalau yang saya ambil itu tuh mentah lagi. Tapi bolehlah dimakan. Cuma dia tidak semanis macam yang sudah masak. Oke. Ya, hari ini saya ada di jagung-jagung lagi, tapi kamu jangan bosan, saya ada di jagung. Hari ini saya mau kasih tunjuk kamu cara mau ambil itu jagung yang boleh dibuat pinyamban ataupun sinindung. Kalau tempat kami dia jenis kui tradisional. Kui tradisional dibuat daripada jagung, jadi kita tengok jagung yang boleh dibuat. Ayo mak. Mak, macam mana? Kasih tunjuk dulu macam mana mau ambil kalau yang untuk urudon. Kalau yang mudah tidak boleh kah? Dicak. Ada tips kah untuk mau tanam jagung? Macam mana mau tanam jagung yang banyak-banyak buah? Kalau biasanya kalau saya tengok itu bulan. Tengok bulan? Iya. Baru mau mulai itu bulan ini. Bagusnya tanam mau bau basah. Kalau itu bulan baru mau basah itulah yang bagus, sama yang bulan yang basah. Kalau bahasa itu misawang. Misawang. Iya. Misawang. Kalau bahasa Melayu besar bulan. Iya. Oh. Mengembang apa itu? Bulan mengembang. Jadi inilah hasilnya. Untuk mau bikin pinyamban yang mana, Mak? Ini kah? Ini kita buat pinyamban, nanti kita urut. Jadi ini kita rebus makan sendiri. Ini saya mau kasih tunjuk kamu macam mana kita buat itu pinyamban. Jadi mula-mula kita kena buang ini, kita jangan buang ini kulit jagung ini, jangan dulu buang, sebab ini nanti kita mau guna untuk kasih masuk ini jagung.
yang sudah kita urut nanti. Kita urut bunga inilah. Ini saya bawa dari rumah. Oke, dan inilah selepas kita parut ini jagung, beginilah dia punya kejadian. Baru tadi kami bawa balik di rumah, sebab ini petang sudah tidak dapat masak di ladang, jadi kita masak di rumah saja ini. Hai, kami mau balik sudah, kami singgah di sini. Lemiding yang tempat saya ambil hari itu, jadi untuk bikin sayur kami di rumah. Banyak ini lemiding musim hujan. Musim hujan banyak lemiding di sini. Ini lomidim tumbuh waktu hujan kah ini? Kadang ada musim. Ada, kadang-kadang ada musim. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah. Jadi ini yang tadi kita parut tadi di ladang, sekarang kita campur gula. Ini sabut tapi ini kena mantok kawat sampai on kemandi. Nah, ayo purimanannya. Oke, cara-cara membungkus. Ini mama saya buat, ini saya buat. Tidak pandai, belum pas lagi. Salahku itu tuanmu.
habis sudah. Jadi inilah tiba masanya untuk kita masak. Oke, tembaluknya Wi, ini loh miding yang kami petik tadi yang di tepi jalan tuh. Jadi ini saya mau potong untuk sayur kami malam nih. Kita balut ngawi, ini sejalau kami malam nih. Bye, pensiko, senang tetuong, selamat makan. Tak kami zoom. Nak kurang kaya mai zoom. Ini nak kau pergi lagi dah. Lagi nak apa yang main tu?